Iya, Pak. Iya, Pak. Makan dulu. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Bagaimana? Kamu sudah lihat kamarnya? Bagus nggak? Bagus sih, Pak. Bersih. Ya, syukurlah. Besok pagi, Papa akan berangkat pagi-pagi. Ya, kamu biasakan bangun sendiri, jangan kesiangan. Karena besok itu hari pertama kamu mulai masuk sekolah. Iya, Pak. Pak, ingat kan besok? Assalamualaikum. Ya, itu pekerjaan yang kemarin akan kita laksanakan. Kamu segera saja laksanakan sesuai apa yang kita rencanakan. Ya, sekian dulu ya. Aku dulu pernah janji sama ibuku. Kalau setiap ulang tahunku, aku kesini. Aku memang sudah menerima. Tapi kadang, aku suka berharap kalau aku bisa dipelukannya lebih lama lagi. Maaf ya, Ana telat. Rumah Ana lebih jauh soalnya. Ana mau cerita. Hari ini, hari pertama Ana masuk sekolah. Tapi ya gitu deh. Belum dapet teman. Tapi ada satu hal yang bikin Ana lebih sedih. Mama ingat kan, hari ini hari apa? Ana sedih karena Papa ternyata gak ingat kalau hari ini hari ulang tahun Ana. Ana kangen banget sama Mama. Ana cuma mau satu. Hari ini, di ulang tahun Ana, semoga Ana bisa merayakan ulang tahun Ana sama Papa.
Ya udah. Ana duluan ya, Ma. Udah sore. Ketemu nanti lagi, Ma. Jadi kotor deh. Udah, gak apa-apa. Pernah kamu gak apa-apa? Iya, gak apa-apa. Aduh, maaf banget ya. Saya harus ke suatu lama segera. Oh ya, kamu tahu Purwasari di mana? Oh, tahu. Tapi lo ngapain ke tempat penggusuran kayak gitu? Digusur? Gak mungkin lah. Kemarin saya masih nganterin Pak teman. Oh, ya, yang gue tahu sih gitu. Coba aja lo tanya orang sekitar sana. Gue harus pulang. Duluan ya. Bentar. Lo harus banget ke sana. Ya, saya harus ke sana dengan segera. Ya udah ikut gue. Tapi serius mau antarkan saya? Iya, ikut gue. Kamu sedang apa? Ayo, coba tantangkan saya. Ya lo sabar dong. Ini gue lagi pesan gokar buat kita kesana. Gokar? Gokar tuh apa? Ayo kita mulai jalan aja. Bentar, jalan kaki maksud lo? Nih, lihat. Dari sini ke sana aja ada 10 km. Lo masih mau jalan kaki? 10 km doang? Jauh untuk kamu. Ya jauh lah. Apaan sih? Lo kayak bapak-bapak deh. Kayak bapak gue lo. Bapak-bapak? Apalagi sih? Mau ngebandingin hidup lo sama hidup gue? Berasa hidup lo yang paling susah terus gue enggak? Iya, gitu. Bukan gitu. Maaf, tapi saya harus ke sana dengan segera. Kamu mau masih anterin? Bentar lagi gue karena nyampe. Tunggu di sini. Kamu pejabat ya? Hah? Mobilnya bagus banget. Sih, udah masuk. Kamu bener pejabat? Oh ya, kalau boleh tahu, kamu lagi ada masalah ya sama bapak kamu? Ada apa? Ya gitu deh. Ya, apapun itu mungkin buat kebaikan kamu kali. Gak usah setahu lo. Pokoknya ya, lo nanti kalau punya anak. Kenapa? Ya jangan ngeselin lo pokoknya. Ya, saya sih rela ngelakuin apapun biar punya masalah kayak gitu. Oh iya, gue kayak pernah ngeliat lo di suatu tempat. Tapi di mana ya? Asal tahu aja, memang pria setampan diriku sering masuk ke banyak mimpi wanita. Mimpi lo? Saya perasan lewat jalan ini, tidak pernah lihat gedung-gedung itu deh. Nah, itu juga apa? Pak, kayaknya kita salah jalan deh. Puter balik dong, Pak.
Enggak ah, bener kok ini jalannya. Iya udah bener kok. Udah Pak, gak apa-apa, lanjut jalan aja. Nah, saya tahu jalan ini cukup aneh. Karena kemarin saya lihat tidak ada gedung-gedung seperti tadi. Pak, kiri Pak. Ini bukan angkot. Tahu lu norak. Udah nggak apa-apa Pak, di sini aja. Malu-maluin banget sih tadi, ngapain coba kayak gitu? Kan kita jadi harus jalan. Capek tahu? Ya tidak apa, yang penting saya bisa bertemu dengannya. Eh iya, itu benar gak apa-apa bunga lo kotor kayak begitu? Atau mau gue beliin yang baru? Ya sebenarnya bunga ini adalah kesayangan kekasih saya. Cuma mau diapakan lagi? Saya ingin mengasih dia dengan usaha saya sendiri. Oh gitu. Oh iya, mama gue juga suka tulip loh. Oh iya? Bunga tulip kan artinya kesempurnaan dan cinta abadi. Pasti mama kamu suka dan sayang sama kamu. Makasih ya. Oh iya, kita belum kenalan. Kenalin, gue Kencana. Dan harus terus berlari. Dompet lo. Kini hanya bisa menatap langit malam. Rindumu tanpa hadirmu di sini. Maaf ya, bunganya kotor. Tidak apa, Rangga. Terima kasih ya. Ini aku bikin jaket untukmu. Dipakai ya. Tak sanggup lagi raga ini. Terus mencari tempat berlabuh,
Surprise! Namun tak kunjung ku temukan. Maafin papa ya, An. Sulit untuk dimengerti saat ku dapat bertahan berlari tanpa tujuan. Tak terasa letih walau perih, kini ku ingin berhenti. Terus mencari tempat berlabuh terakhirku. Apa? Tadi tuh Ana ketemu. Sebentar. Kamu cari apa? Sebentar, Pak.